memasuki gua selarang. Macam sukses. Oh, yang ini ya. Secara keseluruhan warga masyarakat Kabupaten Pemalang mematuhi pemberlakuan jam malam tersebut, yaitu pada pukul 21 atau jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Dan saudara, seperti kita lihat ini kita sudah sampai di depan Puskesmas Banjardawa atau Puskesmas Kecamatan Taman. Nampak masih terlihat kendaraan lalu lalang di jalan ini. Apakah mungkin karena hari ini mungkin patroli tidak melintas di Kecamatan Taman? Kita sudah sampai di Pasar Banjardawa, saudara. Iya. Toko-toko sudah tutup, yang biasanya di hari normal itu masih buka walaupun malam, tapi saat ini nampak terlihat beberapa toko tutup, baik di sisi timur jalan atau di sisi barat jalan. Nanti kita bakal balik menuju ke Jalan Jenderal Sudirman Timur, yaitu pertigaan Beji. Bagaimana kondisi di jalan utama di sana? Kabupaten Pemalang bahwa pemberlakuan jam malam ini akan memadamkan lampu penerangan jalan di tempat-tempat publik seperti di alun-alun, di jalan utama, jalan Jensut, jalan Jenderal Sudirman, kemudian jalan Ahmad Yani, jalan Pemuda, dan jalan-jalan utama lainnya, terutama di ibu kota kecamatan. Seperti saat ini kita di ibu kota Kecamatan Taman. Oke, kita lihat masih ada warung pecel lele. Saudara, ternyata mati saudara. Oh, iya. Apa nih? Orang rekote rampung. Mana ada penampakan? Pikir ya. Desa Jebet menuju ke Jembatan Kerasak. Malam ini kita sudah di jam mendekati jam 10, artinya 1 jam pemberlakuan jam malam. Ya, pukul 21.56 menit saudara, dan nampak beberapa kendaraan yang lewat. Ini kita akan menyusuri bagaimana kondisi jam malam di desa-desa, mengawali desa Jebet menuju ke jembatan Siraya. Yang kiri berapa persidangan?
beberapa kendaraan yang masih lalu-lalang. Apakah benar mereka ini keluar rumah di jam malam ini ada keperluan yang sangat penting seperti pengecualian dalam jam malam? Ini di pertigaan traffic light Banjar Dawa yang menuju ke Pasar Beji, yaitu Jalan Kolonel Sugiono. Ini kita sudah masuk ke Jalan Kolonel Sugiono. Arah RSI. Walaupun lampu penerangan jalan sudah dimatikan, tapi masih terang karena banyak kendaraan. Kita lihat dari arah utara, baik roda 2 ataupun roda 4. Kembali kami sampaikan, saudara-saudara, bahwa pemberlakuan jam malam ini ada pengecualian. Pengecualian itu diantaranya bagi karyawan dan karyawati yang memang masuk pada jam malam atau shift malam dengan syarat membawa atau ada surat keterangan kerja atau surat tugas. Kemudian kepentingan yang mendadak, kepentingan yang darurat. Iya, beberapa meter lagi kita ke pertigaan BC yang kemarin pada hari pertama didapati oleh petugas patroli ada orang yang berjualan sebelah, tapi sekarang terlihat sudah tidak ada di sebelah kiri jalan. Nah, ini kita akan belok kiri menuju ke Jalan Jenderal Sudirman. Lampu penerangan jalan yang ada di tengah terlihat sudah padam. Penerangan hanya dari pertokoan dan rumah warga di sebelah kiri atau sebelah selatan, sebelah kanan, sebelah utara. Untuk jalan yang menuju ke barat ini lengang. Terlihat beberapa kendaraan roda 2 melintas dari barat menuju ke timur. Bagaimana nanti kita lihat kota Pemalang. Ini kita sudah melewati jam 10. Apakah masih ada aktivitas warga, aktivitas masyarakat di luar rumah, khususnya di jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman? Kita sesaat lagi akan menuju ke Polres Pemalang. SPBU yang ada di depan Polres Pemalang kemarin tutup alias tidak buka, dan sekarang sama tidak buka. Nah, ini di depan SMA Negeri 2. Gelap sekali. Gelap sekali, saudara. Dan boleh dikatakan benar sekali apa yang disampaikan Bupati dalam konferensi pers hari malam ini di Posko Pendopo Kabupaten Pemalang, bahwa masyarakat Pemalang, sebagian masyarakat Pemalang sudah patuh dengan pemberlakuan jam malam selama 14 hari dari tanggal 27 Mei sampai 9 Juni, selama 14 hari. Beberapa kendaraan, boleh kita kejar, Pak, dua kendaraan itu. Pasar pagi yang kemarin hari pertama di pemberlakuan jam malam hari pertama itu masih buka, apakah malam ini tetap buka? Ya, kita lihat tutup. Berarti memang peringat teguran pertama, yaitu teguran lisan, dipatuhi oleh para pedagang. Toko-toko semua pun sudah tutup, memang karena jam 9 memang toko di Pemalang Kota memang tutup. Hari biasa juga tutup. Kita ke Jalan Pemuda. Belok kiri Jalan Pemuda. Apakah kondisinya sama dengan Jalan Jenderal Sudirman? Ya, ini Jalan Pemuda.
terlihat dua kendaraan, satu roda dua, satu roda empat dari arah selatan. Entah ini warga memang ada tujuan yang penting atau memang mereka tidak tahu dengan jam malam tersebut. Lampu tembak dinyalakan kembali oleh kendaraan kami karena memang sangat gelap sekali. Kita masuk ke rumah sakit ya, jalan di Acak Suci. Nah, Acak Suci ini sangat angker sekali. Makanya lampunya diterangkan. Jalan Pemuda di kantor pengadilan dan kantor kejaksaan gelap. Bagaimana dengan warung-warung yang ada di lapangan Pegatungan, bisa kita lihat nanti untuk kamera belok kiri sedikit. Itu Alfamart masih buka. Harus buka. Nah, ini kita di lapangan Pegatungan Muliharjo. Nampak warung-warung yang ada di sebelah timur jalan atau kiri jalan tutup semua. Begitu juga toko-toko atau warung-warung yang ada di kanan jalan, yang seperti hari biasanya itu mereka buka, ini tutup. Kita di perempatan Jalan Pemuda. Kita sudah sampai di Jalan Cipto Mangunkusumo. Di mana sebelah kiri adalah bangunan Stadion Mukhtar yang dibangun menjadi sebuah tribun. Kita melihat ada dua warga yang ada di traffic light. Kemudian satu warga yang menuju ke utara dan beberapa kendaraan dari arah barat. Kita ke Jalan Gatot Subroto wilayah Sirandu dan beberapa toko tutup, baik yang sebelah kanan atau sebelah kiri semua tutup. Begitu juga pedagang kaki lima yang ada di depan SMA Negeri 1 Pemalang. Yep. Ada beberapa warga yang ada di depan SMA Negeri 1. Taman Pati Sampun benar-benar gelap.